Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi warahmatullahi majlis, kita mulakan majlis yang membaca mulut kita Al-Fatihah. Yang berbahagia Datuk Dr. Haji Abdul Rasid bin Haji Ibrahim, Pengerusi Yayasan Penduduk Pengadilan. Yang berbahagia Mudir Penduduk Pengadilan Dr. Buniani. Yang berusaha Pengerusi Penaja Haji Abdul Nasir. Timbalan Pengerusi Penaja Cikgu Hashim bin Yahya Mendahari Zamzul bin Zainabidin, Cik Zamzul bin Zainabidin, dan semua barisan JK, dan juga kepada jadual kepada tuan-tuan dan puan yang dimaksud sekalian. Syukur Alhamdulillah, mana kita rancang, mana kita kata, mana kita hendaki, Allah Ta'ala telah memberi peluang dan peluang pada kita pada pagi ini untuk bersama dalam majlis mengsuara agung pada kebajikan Masjid Ar-Rahman Sungai Durian kali pertama. Jadi hari ini kita diberi peluang untuk berbincang dengan panjang lebar bersabit dengan pertubuhan pada kebajikan Masjid Ar-Rahman. Jadi mungkin tuan-tuan ada masih keliru sebagainya, kita akan bincang dalam suara nanti ya. Ada apa-apa soalan perlu tuan-tuan nak tanya, nak muka, nak bangkitkan, kita boleh berbincang dalam suara lebar. Jadi pada pagi ini kita dapat bersama, alhamdulillah cuaca berbaik, tuan-tuan berdapat hadir. Amo jangka kehadiran ni pasal kita melibat kawai kampung ni, dia ada sikit masalah lah, lagi nak norek pun nak kapun nak nabah untuk marah lah kan. Jadi alhamdulillah kehadiran tu kira dulu kita akan amat membanggakan lah, walaupun kehadiran walaupun ahli kita ada semuanya 255 orang buat masalah ni. Jadi kehadiran tadi ni pun amat kata kita bersyukurlah alhamdulillah kerana tuan-tuan semua sanggup meluangkan masa. Ada khabar pagi tadi, lepas tu dia pagi ni tolak kumpu boleh kerana nak mengsuara, demi mengsuara dia batalkan. Alhamdulillah, itu semangat macam itulah kita hendak kepada semua ahli kita sama-sama memberi sokongan, dorongan supaya pertubuhan kebajikan yang akan kita wujudkan terlancar pada hari ini, pada pagi ini akan mendapat kejayaan seluruhnya. Okey, tanpa melengahkan masa, majlis mempersilakan Al-Fadhil Ustaz Izani bin Muhammad untuk mempelai bacaan doa selamat. Majlis dengan hormat, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Segala puji untukmu ya Allah di atas segala nikmat pemberian yang Engkau kurniakan kepada kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, Tuhan yang memiliki kebesaran, kemuliaan dan kekuasaan. Kami hamba-hambamu menadah tangan mengucap syukur kehadratmu ya Allah, kerana dengan limpah kurnia serta rahmatmu dapat kami berhimpun bersempena mesyuara agung pertubuhan badan kebajikan Masjid Ar-Rahman Sungai Durian pada pagi yang barakah ini. Kami pohonkan agar mesyuara ini akan mendapat keberkatan dan rahmat darimu. Allahumma ya Allah, ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah kami ilham terbaik untuk membincangkan segala permasalahan dan berupaya mencapai kata sepakat untuk menghasilkan resolusi yang terbaik. Bersempena dengan ini juga ya Allah, lindungilah kami dari segala perkara yang akan merumitkan kami, dan kami memohon keberkatan dan keredaan-Mu di atas segala usaha kami, khususnya dalam menjayakan segala perancangan yang disepakati di dalam mesyuara ini, agar ia menjadi satu wasilah untuk membantu organisasi ke arah yang lebih cemerlang.
Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, restuilah perjuangan kami, tingkatkan iman dan takwa kami, serta tanamkanlah di dalam hati kami sifat jujur dan ikhlas dalam menjalankan tugas kami. Jadikan kami ya Allah daripada golongan mereka yang sentiasa mematuhi segala ajaran, segala arahan dan perintah-Mu, serta kukuhkanlah perpaduan di antara kami. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Hafidz Ustaz Izan bin Muhammad itu merupakan imam di Masjid Muhammadiyah. Jawab sekarang itu Masjid Muhammadiyah ini. Okey, seterusnya kita tambah menyekang rasa majlis. Silakan Tuan Haji Abdul Muhammad Nasir untuk memberi ucapan alauan sebagai pengusik penaja. Majlis yang sama, silakan Tuan Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Mos Tuan Haji Haji Lee selaku mufti pada majlis kita pada hari ini. Dan tak lupa juga kepada yang berbahagia Datuk Dr. Abdul Basit, iaitu pengusi Yayasan Pondok Sondaya dan selaku penaung Badan Kerak Kebajikan kita ini. Dan tak lupa juga saudari berbahagia mudim Dr. Buniamin, iaitu yang hadir dalam majlis kita pada pagi ini. Dan tak lupa juga ketua-ketua unit, iaitu wakil pada kampung-kampung yang menganggotai dalam pertubuhan kerak kita, iaitu kampung-kampung itu terlibat ialah sekitar mukim Sungai Durian, iaitu dalam 12 butir kampung. Iaitu pertubuhan kita hari ini adalah bukan setakat menguruskan soal jenazah masa kematian sahaja, iaitu kita menitik beratkan kepada kebajikan ahli-ahli kita, iaitu kita menyelami kesusahan ahli selaku berpenyakit kronik seperti strok, kanser, saraf, apa-apa penyakit yang dialami oleh ahli kita ni, kita sama-sama alami dan kita sentiasa membantu dalam keadaan yang kita mampulah, walaupun kita tidak nak lawai katanya jabatan kewajikan masyarakat, putu ke KJR, tidak, kita ni sebagai orang panggil nyulak. Apa-apa kekurangan tertinggal daripada dalam ni kita susuli pula. Dan kalau diizinkan Allah, kalau keuangan kita mencukupi, kita pergi kepada yang susah ni, rumah ke apa tak sepenuh, kita akan tolong juga insya-Allah. Tu ikut dah kemampuan keuangan kita lah. Setakat hari ni penubuhan kita ni baru sekitar 3 bulan, iaitu berdaftar dengan ROS dan lulus dah dalam bulan 12 tahun ni, iaitu hamba ni sebagai pengusi penaja. Selepas ni kita akan pilih lah pengusi tetapnya semua sekali dalam acara wafan ni. Iaitu kita pada pagi ni ada doktor kita ada, dia akan terlihat lebih jelas lagi fungsi-fungsi pertubuhan kita ni, mana dia kakak, mana masuk, dia faham boleh. Jadi sebagai maklum, sebelum ni kita ada dah satu pertubuhan. Itu kita tak nak hurai lah. Jadi hal ini kita lebih mendalam lagi pada tu.
hak tu mencium kepada kematian saja. Ani kita ni badi kebajikan. Atau kita panggil badi kebajikan. Itu kita banyak menolong ahli-ahli kita ni. Hari ni sebagai pembukaan ni kita dah lancar itu baku makanan dan pampers. Itu untuk permulaan hari ni. Dan susuli selepas ni kita akan bincang masa-masa apa-apa lagi keluar ahli kita yang kita boleh bantu. Setakat yang kita lancar baru ni, sampai hari ni hampir 18,000 dah duit terkumpul dalam akaun kita. Jadi setelah Datuk lancar kemudian pagi ni kita boleh buka akaun bank apa kita ni, insyaAllah target kita bulan 1 ni hampir 50,000 kita nak. Yang boleh kumpul 50,000 dan sepanjang tahun 2024 ni kita jangka dalam 400,000-500,000 insyaAllah diizinkan Allah. Dan amat minta lah kerjasama daripada adik-adik sekalian. Pasal kitanya tak ada sumber lain, hanya Datuk sebagai itu kita dan ahli kita, kita ambil 20 yang setahun. 20 yang setahun setakat kalau tubik 500 orang ahli pun berapa sangat dia boleh. Tapi kerana sumber yang luar kita banyak, arti yang kita terpaksa guna tubuh nama lain daripada hak asal tu. Pasal kalau atas nama asal tu, pada kerak itu, kerak mati saja. Jadi kita nak cari sumber pendapatan dengan orang dari kaum kita ni, orang kata, oi, selama mana nak mati? Tak kena sampai 10 orang yang mati sebulan. Pasal ni, waktu kita tubuh nama lain ni, kita boleh cari dana sumber yang lebih banyak, kita boleh tolong lagi ahli. Gapu dia yang dia mengalami kesusahan. Dengan penyakitnya, dengan anak-anak sekolah ke, keadaan da'if kehidupan ke, kita boleh tolong, insyaAllah. Itu pandu pada kita ada ketua unit masing-masing setiap kampung. Jadi ketua unit kita akan pantau ahli dia tu, gadi masalah dia akad kita, kita akan bincang insyaAllah. Itu cara pentadbiran kita. Jadi hari ni untuk sepintas lalu tu lah muasa mahu beli rakyat ya. Untuk lebih detail tu Datuk akan beritahu pula lepas ni. Pasal kita hari ni pun banyak program lagi nak milih ahli jantai puasa lagi apa memerlukan masa. Saya rasa untuk penengah lebih kurang tu saya jelah tu insyaAllah lah. Jadi untuk tidak banyak masa saya sudah hilang. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih kepada yang berusaha Tuan Haji Muhammad Nasir, iaitu mengurusi penaja pertubuhan Badan Merah Badan Kebajikan Masjid Al-Rahmat Sumatera Pelataran. Jadi perkenaan di maklumkan tadi, itulah antara fungsi-fungsi sedikit banyak yang diulaskan dan seterusnya kita akan mengalami kepada yang bagi itu. Untuk maklumlah mereka lepas pada musyawarah ni, lepas ada jamuan, kita akan buat perasmian pejabat operasi kita pula. Jadi tuan-tuan semua, lepas angka, jangan terus berada balik, berkumpul di pintu pagar, jabat kita situ. Ya, okey. Jadi seterusnya, tanpa melengah masa, majlis persilakan yang berbahagia Datuk Dr. Haji Abdul Basit bin Haji Rahman, pengurusi Ayam Pondok Kemadrian untuk memberi ucapan dan seterusnya merasmikan pertubuhan Badan Kebajikan Masjid Ar-Rahman Sungai Raya. Majlis dengan secara hormat silakan Datuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد. Yang dihormati Tuan Haji Ramli selaku pengacara majlis, Tuan Haji Nasir selaku pengurus penaja, Tuan Haji Hashim dan juga Haji Zamzuri dan semua ahli yang terkuasa penaja,
dan semua ahli-ahli badan kebajikan Masjid Ar-Rahman Sungai Durian Kuala Krai. Muslimin dan muslimat sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, hari ini hari bersejarah bagi kita orang kampung Sungai Durian. Kebetulan hari ini pula satu hari bulan Rajab 1445 bersamaan dengan 13 hari bulan 1 2024, kita dapat mengadakan mesyuarat agung yang pertama penubuhan badan kebajikan Masjid Ar-Rahman Sungai Durian. Muslimin dan muslimat sekalian, sebenarnya nama itu panjang, bukan kita yang pilih. Terus karuhnya letak pertubuhan, pendaftar pertubuhan ni dia yang letak. Kalau kira anak-anak pendek ya, badan khairat kebajikan Sungai Durian, habis. Badan khairat Sungai Durian, kita nak pendek tu ya. Sebab tujuan kitanya nak khairat, tujuan kitanya nak kebajikan. Tapi oleh kerana dia sebut semua sekali, adalah alasan dia, mungkin pihak penaja boleh maklumlah nanti dalam mesyuarat pasal apa nama tu jadi panjang dan kenapa-kenapa. Jadi kita kata tak ada banyak masalah lah. Nama panjang kita boleh pendek. Tak? Macam nama anak kita dulu ni, Nur, Bukapu-Bukapu Siti, Nur, Bukapu-Bukapu, akhir kali panggil Ah belakang. Itu dia. Oh, sudah kali panggil Ah. Kak Ah, habis cerita. Jadi panggil nama panjang dalam pendaftaran. Tapi orang sebenarnya pendek ya dia duduk. Jadi kita kata, jadi para jemaah, para ahli sekalian, alhamdulillah, bagi anaknya sangat bersyukur pada Allah Azza wa Jalla. Sebab apa? Kita syukur pada Allah Subhanahu wa Taala sebab kita boleh berkumpul pada hari ini di bawah bumbung Masjid Ar-Rahman Pondok Sungai Durian. Ana dimaklumkan selepas daripada banjir 2016, saudara-saudari yang ada di kawasan Sungai Durian ini tubuh satu badan kebajikan, nama dia Badan Khairat Kematian Sungai Durian. Badan Khairat Kematian Sungai Durian dah. Jadi bila ana tengok, kata hok ni untuk orang mati, untuk orang hidup sebenarnya. Badan Khairat Kematian tu untuk orang mati, untuk orang hidup. Untuk orang hidup. Orang mati dia mati dah. Tak ada apa dia, dia tunggu bawa ke kubur ya dia. Jadi ana duk memikir, kenapa kita tidak perluaskan peranan tabung kebajikan kita? Pasal kita tak luah. Jadi sahabat-sahabat nak luah lagi mana? Kita kata orang mati sekali ya. Orang mati dia mati sekali. Dan tanggungjawab kita orang hidup uruskan dia. Kalau tak ada orang bagi duit pun satu kampung dosa belaka, dia panggil fardu kifayah, semua kena uruskan. Tetapi orang sakit mungkin bertahun-tahun. Satu sakit kronik. Nah, ada di kalangan kita ni hok jaga orang sakit berapa tahun dah jaga. Ada setahun, ada dua tahun, ada tiga tahun dah. Dan sebelum sakit, hok tak sakit pun ada di kalangan ahli qaryah kita ni asnaf. Asnaf ni makna orang yang tak cukup belanja. Dia kerja. Tapi kalau anak 10 gaji 1000, gerak ke tak gerak? Tak gerak. Ada orang tua, ibu tunggal, dia panggil armalah. Kita tahu tuan-tuan dan puan-puan ada setengahnya dapat bantuan daripada majlis agama, dapat bantuan daripada jabatan kebajikan masyarakat. Tapi ingat, dia jabatan masyarakat menjalin agama, dia akad, dia ada hak. Orang ni dia beri 300 tak akan tambah dah. Orang ni boleh 500 tak boleh tambah dah. Prosedur pula banyak kejap, kena isi borang tu isi ni. Tapi kita melalui NGO badan kebajikan ni, kita boleh nilai buat kita ya. Orang ni perlu kepada katil, contohnya katil, macam katil hospital tak boleh. Tak boleh pulah naik kepala waktu boleh. Tayar boleh tolak jalan, contohnya dia mandi masuk dalam bilik, sudah mandi tak luar untuk orang nak ziarah. Ada orang perlukan kerusi roda. Ada orang perlukan kepada alat-alat kesihatan yang lain. Ada anak-anak nak pergi belajar. Walaupun ada di antara ahli jawatankuasa kita ni aktif bantu anak cari laptop lah, nak tolong bayar yuran, sudah ada. Tapi sekarang ni kita nak organisasikan, nak tubuhkan satu badan, secara rasminya kita boleh bantu.
Jadi kita naklah, itu di antara tujuan bila anda memikir hal ini. Anda kata, pasal apa kita tidak perluahkan kebajikan kita kepada masyarakat yang ada dalam kampung kita? Pasal apa kita tidak perluahkan kebajikan ini kepada orang-orang dulu? Sebab dalam hadis Nabi sallallahu, Nabi kita bersabda, ibda' biman ta'un. Kita kena mula dengan orang dekat dulu. Maksudnya kita sebagai ayah, orang yang pertama sekali kita kena beri makan siapa dia? Isteri dengan anak-anak. Lepas tu baru kita pergi beri ke orang lain kalau lebih. Jadi lah ni pada kebajikan yang ada ni sekitar ni. Dan masjid Sungai Durian ni alhamdulillah masjid pemurah. Baru ni apabila sahabat-sahabat kita di Kapu Baru Sungai Durian nak bina masjid baru, nak perluahkan masjid, nak comel melalui tabung masjid kita ni, kita jalan siap. Hal ni pula kita nak sudah masjid Desa Tegung, alhamdulillah boleh siap. Lepas pada ni contoh kita kata mari, ini orang ni ibu tunggal, anak ada lima, tu lelaki mati atau tu lelaki lari, macam-macam atas dunia ni. Sama ada mati sungguh, masuk dalam kubur, atau mati kira-kira. Ada mati kira-kira tak? Tu lelaki tu mana? Tak tahu. Hilang sak perak, dia boleh bini muda, apakah hingga, apakah anak-anak lepas kita. Mungkin tak ada dalam kapur kita, tapi lain ada. Jadi tanggungjawab kita. Mari lapor ke badan kebajikan masjid ni, kita pergi tengok. Kita pergi tengok. Oh, dia kata tu okey ada beli kerja orang tu. Kita tu okey ni sebuah satu dom berapa rakyat dia? Belah-belah ribu. 20 ribu lebih. Kalau parlimen mungkin dekat 1,000. Kita ni 500 keluarga yang kita jaga. Dah lah kita buat kira. Tak sama orang anak 10 dengan anak seorang nak jaga. Betul tak? Kalau ni kita tumpu. Pasal tu lah nama dia Badan Kebajikan Sungai Durian. Kita nak tumpu dalam kawasan kita. Tapi kalau takdir Allah SWT, kita doa Allah SWT murahkan rezeki tabung kita ni, nyomari banyak sungguh, kita luahlah sikit lagi. Boleh je walaupun dalam akta pertubuhan yang kata Sungai Durian, ya. Tapi apa ni, bersifat pemurah pada jiran tetangga, disuruh ke tidak oleh Allah SWT? Suruh. Wal jarzil qurba wal jarzil junubi, jiran tetangga. Oleh kata kapur sebelah ni tak ada kepada kebajikan. Tabung kita lebih, apa salahnya kita luah lagi? Tuan-tuan doa ya, biar tabur kita ni jalan molek, berisi molek, kita tidak bakhil. Tak kata, oh boleh ni. Oh, tubuh kita ni, lah, nama yang sungguh. Sebabnya, Sungai Durian ni, sepuluh kita baca hadis tadi, kita mula dengan siapa? Kita mula dengan anak kita dulu. Tapi kalau lebih, kena sedekah hajirah. Lebih lagi, atas orang lain. Lebih lagi, atas lagi. Itu tujuan. Jadi, anda ingat, insyaAllah lah, tuan-tuan dan puan-puan yang mari ni boleh faham. Hak tak mari pun boleh tulis siapa akan beri kepahaman bahawa tujuan tabung kita ni, badai kebajikan kita ni bukan nak susuk, nak apa ni, nak tutup hak lama kerana nak rapah kuasa. Tidak sama sekali. Pasal itulah anak sendiri tak ada jawatan dalam jalan ni. Kita hanya diberi tugas sebagai penasihat ke penang. Gitu ya. Naung ni gitu ya lah dia. Ada tak ada. Jadi kita kata itu tujuan. Kalau anak kata anak nak jawatan, kita suruh kita hati kita lalu. Hak lo ni tak ikat nak pegang dah tuan-tuan abis. Ni, lo ni pengurusi masjid, kita juga. Pengurusi pondok Sungai Durian ni, dia juga. Ini mudi hak jaga sekolah. Pengurusi yayasan pondok, dia juga. Jadi kalau nak pegang lagi hak ni, di bawah yayasan ni, alhamdulillah, banyak manfaat yang telah dapat. Kita tolong sana, tolong sini, tapi dia pertolongan dia terhad. Dia lebih kepada dakwah dan pendidikan serta kebajikan. Maka bila kita tubuh ni khas untuk di sini dan tenaga penggerak melalui tuan-tuan dan puan-puan. Kita sendiri nak jalan apa tak apa kata orang tiga selendar. Nah, jalan tak boleh. Kalau naik kapal terbang boleh lagi, nak hunggah tak boleh. Mana boleh pergi jauh tak boleh nak hunggah. Maknanya kalaulah kita sekerja seorang, nak suruh muda tu pandai belakang pergi cari orang miskin dalam Sungai Durian, nak suruh cari tengok orang sakit dalam Sungai Durian, nak suruh, tak ada masa dia. Nah, tapi dengan adanya sahabat-sahabat kita yang tolong, yang bersedia untuk bekerja, tak ada gaji ni pun ni. Jangan kata, oh JK sedaklah buat ada gaji, tak ada gaji. Kalau ada gaji, pakat nak belakang. Untuk rahsia maklumat, yayasan ni, dia tulis dalam syarat, tidak boleh ambil gaji, tak boleh ambil alam. Walaupun pengurusi. Duit ada juta dalam akaun, tak boleh ambil gaji. Kalau tidak ramai orang buat yayasan, dia kutip derma, boleh pitih dia. Pengurusi 10,000, setiap usaha 5,000. Tak payah kerja dah kita, kena ngutip remuh, batang ngutip piti. Yayasan Sungai Durian ni tak ada gaji. Anak tak boleh ambil walaupun satu sik, kalau ambil, ditulis dalam laporan,
mungkin yang saya ni kena tutup. Hodok cawak di mahkamah, kita ke fungsi guna duit. Nah, jadi kita mengatakan tidak boleh ambil. Badan kebajikan ni tak boleh ambil atas nama elang gaji tak boleh. Tapi atas dasar duit minyak, penuap jalan lagi mari, itu hijalai lah. Tak pernah sabar. Jalan lagi minyak sendiri dah. Kita tunggu orang. Maka anda harap atas nama badan kebajikan dan atas nama anda sebagai pengurusi masjid Sungai Ria ni, dua-dua sekali kita pakar. Mengharapkan tuan-tuan dan puan-puan inilah yang menjadi mata telinga kepada masjid. Mata telinga kepada masjid, kawan dia, ustaz, Tok Imeh, nak panggil doktor, nak panggil Igor, panggil gapo, panggil orang-orang kena. Nuh, ujung apa kita ni ada orang miskin. Tak ada siapa cara. Jabatan kemajuan zakat boleh. Duit zakat boleh dah. Tapi dia perlu lagi kepada RM500. Tak bakir pokok kita. Kita masuk dalam laporan kita, mesyuarat, bendahari setuju, boleh pergi. Mudah. Tak isi borang pun tak apa. Nah, isi borang tu hak kerja. Tapi hak kita ni yang laporan tu kena ada. Jadi ahli lah. Mudah ke tak mudah? Bermanfaat ke tidak badan kita ni? InsyaAllah. Ni tujuan anak. Tujuan kita ni, anak duduk mikir banyak kali kata apa yang kita duduk. Duduk di tulur sana sini, tulur sana sini. Tapi kita tak tulur keluarga yang dekat. Itu yang pertama. Yang keduanya anak nak suruh tuan-tuan dan puan-puan terasa pondok ni bukanlah satu badan yang tak terbuka. Orang dia aja boleh masuk sini. Nah, ni ramai juga belum rasa lagi masuk dewan. Mungkin dia mari pondok. Orang kata ada dewan pondok ni. Ni dewan kecil, dewan besar ada lagi. Nah, lepas pada ni ada lagi bangunan-bangunan lain yang kita ada. Maknanya tuan-tuan duduk sekitar ni kita tahu Sungai Ria ni selain daripada beri ilmu, beri kepada kepahaman tentang agama, kita juga akan beri bantuan kepada orang, kepada masyarakat, kita kata memasyarakatkan pondok. Nah, ini istilah dia, memasyarakatkan pondok. Ejen kita siapa? Masjid-masjid yang ada sekitar pondok ni, anak bila semalam lebih kurang adalah tujuh buah masjid ataupun surau yang ada bawah kita. InsyaAllah, Ramadan ni kita akan gabung tujuh-tujuh ni, kita akan bincang gapo aktiviti kita nak buat. Nah, baru ni ada buat buka puasa atas jalan raya, sudah buka puasa klik maya rumah, tak jadi lah kita. Nah, tujuan kita pergi masjid, nak maya di masjid, dia pergi buka puasa atas jalan, apa dia klik. Jadi tahun ni kita rancang molek sebuah masjid boleh kita akan beri bertaja berapa kali buka puasa. Kita panggil semua asnah dalam kampung kita, kita panggil semua orang yang masyarakat yang nak mari, kita pakar. Alhamdulillah. Dekat negara nanti pula kita tengok ada keperluan berapa orang kita. Orang ni ada 10 orang hak miskin. 5 orang dapat bantuan daripada kerajaan. 5 orang lagi tak dapat. Ha, tabung kita akan jalan. Kita heret pergi beli baju gaya, kita heret pergi beli kasut sekolah. Jadi alhamdulillah, insya-Allah tuan-tuan jangan takut, jangan bimbang. Kita buat ni kerana Allah SWT. Kita buat ni kerana nak tengok semua muka-muka yang ada dalam kawasan Sungai Ria ni ceria. Tak ada orang duduk termenung, duduk garuk kepala, tak ada duit. Jangan sekali-kali pergi cari ahlun kalau tak ada duit. Kalau ada duit, mari duduk teriak di tangga masjid. InsyaAllah tak sampai 24 jam, bantuan akan sampai. Ha, mari teriak tangga masjid, jangan duduk teriak tangga Tok Ngulu, nyanyian dia. Tempat Tok Ngulu, dia kena isi warna pula. Nak tak gitu, okey, banyak cerita. Mari tangga masjid kita. 3 hari duduk teriak tangga masjid, kita tanya, apa tahu? Oh, tak juga binti ustaz, beres. Tak si masjid kita pun masjid desa Tok Guru. Masjid Muhammad di Kampung Baru, masjid banyak lagi masjid-masjid yang ada ni. Jadi kita pakat pergi situ. Ha, jadi baru orang tahu, oh apa. Masjid Kuning. Wahid tengok dia tu, mana muda tiap sini? Tak cukup biti. Heret selalu lagi, mari jumpa pengurusi lah ke mana cerita. Ni tak tahannya dia tidak pergi ke masjid. Jadi kita satu lagi je, matlamat kita ni, mendekatkan masyarakat dengan pondok. Nak mendekat ke masyarakat dengan masjid. Masjid ni bukan satu tempat yang bakhil, orang-orang baik-baik lagi, orang susah sekali lagi, lah. Pasal itulah kita kata tempat orang kaya berbakti, mana bagi duit, tempat orang yang memerlu dapat bantuan. Kita kata itulah persatuan kita ni. Ha, kalau kita boleh guna motor yang sedap lah dah. Tempat orang kaya berbakti, maknanya dia cuah duit kita, kita orang miskin, kita orang persatuan ni menyampaikan maklumat. Ada satu NGO yang ana bantu juga, dia minta tolong kita. Dia tulis tajuk dianya, biar tubuhku berdakwah. Dia punya logo, biar tubuhku berdakwah. Kata pasal apa? Sebab masa tubuh satu hari tak ada ustaz. Kalau ustaz dia biar mulutku berdakwah dah, pergi ceramah sana sini. Oleh kerana tak ada ustaz, kita buat NGO kecil-kecil, ada orang susah pergi bantu, ada susah pergi tolong. Lepas tu lama-lama barulah ada ustaz masuk. Lepas pada tu biar tubuh
dan ilmu berdakwah. Tapi noyaknya moto dia tu biar tubuhku berdakwah. Kata apa? Dia kata kita tak ada ustaz. Kalau kita koyak nak give dakwahnya mago roge, mun nak dakwah ilmu mari mana? Nah, kita kata tubuh kita ya wah. Tubuh kita gitu dulu orang sakit, orang banjir gitu dulu basuh rumah gitu dulu hantar makanan, dulu barang-barang. Jadi kita pun tidak jadi masalah insya-Allah. Itulah hasil daripada kita duk ngajar sana sini, duk baca hadis. Nabi sebut dalam hadis man nafasa'an muslimin kurbatan min kurabid dunia nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Siapa dia lepaskan kesusahan orang mukmin atas dunia, orang mukmin susah kita tolong, kita bantu, Allah Ta'ala akan lepas susah kita di akhirat. Nah, di atas rasa ni kita nak tolong, atas rasa ni kita nak buat tabung, atas rasa ni kita nak. Jadi tuan-tuan, kalau tak faham, mari tanya. Ni kalau tak faham pergi ulah luar, kau tak faham. Betul tak? Kau selalu lagi ada. Sebab itulah, bila-bila orang akan cakap hak kita, tiga sebab. Orang akan cakap hak kita tiga sebab. Yang pertama, dia tak tahu apa kita nak buat, orang akan kata. Yang kedua, dia tak boleh buat sebab kita buat. Itu dia panggil dengki. Oh, dia tu buat benda ni, tolong-tolong, akhir kali dengki. Satu nyakit. Nah, yang ketiga, orang akan cakap hak kita, dia akan sebarkan kebaikan kita, kita kata jazakallahu khairan. Jadi tiga sebab manusia cakap gitu. Yang pertama, dia tak tahu apa kita nak buat. Tak tahu tanya. Tak tahu bertanya. Yang kedua, dia tahu. Tapi dia nak buat tak boleh. Oh, bila tak boleh, apa jadi? Deki. Mula sebar fitnah, mula sebar cerita-cerita karu. Yang ketiga, dia tak dia bercakap juga, tapi bercakap menyebarkan kebaikan kita. Kita kata alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan-puan, anak tidak nak ceramah pagi ini, cuma sekadar memberi motivasi. Dan kita harap semua hok mari ini sampaikan kepada lagi hok lagi ahli-ahli qaryah kita yang belum mendaftar, belum bersedia untuk sama kita, percaya dan yakin insya-Allah tempat ni, tempat kita ni tempat tadahan orang panggil orang kaya berbakti, orang miskin mendapat manfaat biiznillah azza wajalla. Jadi pondok kita ni satu tempat yang orang panggil curahan rahmat daripada Allah dengan ilmunya, dengan kebajikannya. Dulu kita buat ada setiap bulan ada jemaah mari terima bantuan. Lepas tu kita break sekejap kerana tak ada tenaga. Ini kalau kita ada tenaga ramah lepas hari ini, kita boleh lah. Cuma dasar kitanya satu ya. Kita bukan kebajikan masyarakat, boleh tetap. Mana kalau orang ni boleh 500, boleh 500. Orang ni boleh 200, tetap. Tak, jangan tunggu. Kita akan pergi apabila ada bantuan. AJK kata orang ni kena bantu. Penyiasat kita maklumkan, orang ni perlu bantuan. Kita pergi. Sebab Nabi sebut dalam hadis, bukanlah orang miskin tu, orang yang duduk tu, duduk cari suap, duduk mitok sana, mitok sini. Itu bukan orang miskin. Itu apa mitok sedekah nama. Orang betul-betul miskin yang perlu kita tolong, dia berhajat tapi dia tak buka mulut. Ada ke dalam kapur lagi tu kan? Dia perlu, dia berhajat. Tapi tak buka mulut. Kau duduk main air mata sore. Nah, kawan-kawan kena gadah. Gadah gelar. Gadah dah. Nak tebus tak boleh. Akhir kali hilang keping. Hilang sore pun. Nah. Jadi kita tak nak. Yang anak tak usir sekali, ni anak dengar cerita orang lain. Ramai orang kita ni selain daripada bergadah-gadah dengan gadah, pergi buta dengan ahlung. Ahlung ni punyalah ceti haram ni, punyalah jahat dia. Bunga dia, riba dia lebih pada anak babi, kata orang. Buta 10 ribu mungkin bayar sampai 30 ribu nak bayar. Oh, dia tekan. Jangan main-main, jangan gurah. Jadi kita tak usir, anak jemaah kita ni susah pergi cari ahlung. Susah pergi duduk gadah. Susah pergi cari masjid. Itu kita nak. Masjid kita ada nebuah lagi. Pani kita akan mesyuarat dengan polisi-polisi masjid. Dah, bagaimana saluran boleh disalurkan ataupun melalui jawatan kuasa kita ni pun kita ada. Lo ni anak sungguhnya kita, siapa peringkat pondok ni bui pejabat. Lepas ni pejabat operasi kita depan pondok tak ada. Sebelah pondok jaga. Sebelah pondok jaga tu. Masuk tengok pejabat kebajikan. Boleh mengadu situ. Tak ada benda ni. Nah, jadi buat penyiasat kita kena siasat ibu kok. Tanya orang jiran sebelah, "Ya Allah, kau dia ni." Ada setengah orang tu dia peminat. Dia peminat. Orang pergi derma pagi ni petang kali dia minta dekah di bandar. Ada juga. Perangai dia panggil hobi-hobi. Jadi hobi metok ni payah dah. Bui lah gapo pun dia nak metok macam. Pasal dia tak leh duduk dia. Jadi kita tengoklah, kita akan siasat.
dan bantuan kita akan turun segera bi iznillah azza wajalla. Mana kalau putus berah pagi tu tak ada tengah hari lah boleh nanak insyaallah. Kalau orang sakit pagi kita penting. Dan untuk hak khairat kematian tu bagi hak kita ni ana letak satu target, kita akan uruskan semua kematian daripada dia mati, mandi, kai kapal, gali kubur, kalau perlu pada kereta jenazah nak ambil mayat rumah dia, semua ditanggung oleh badan kebajikan kita. Kalau dulu dia mau tanggung sendiri patut duit, boleh duit kan? Boleh duit boleh kau hidup. Lah ni kita urus orang mati tu. Kecuali keluarga kita tak sihat, kita kaya, kita ada duit. Mulah ni tinggal juta-juta, tak payah badan kebajikan lah. Tak apa, tak ada masalah. Kita tidak kata berbuka, tak boleh badan lah. Dan satu lagi anak buka pintu luas-luas, lepas pada mandi, buat mari jenazah ke masjid kita ni, insyaAllah. Kalau hari pelajar tak balik, tak kurang daripada 500 orang solat jenazah. Jangan bayar, jangan bawa nasi bungkus lagi, bawa nasi bungkus kita taklid. Siapa dia nak bawa 500, dia bawa 50, 4,000 budak tangga masjid. Tak ada masalah. Tak. Jangan. Jadi budak dalam keadaan aman, keadaan tenang, kita tak usah kacar dia. Tuan-tuan mari, cuma kena set masa waktu solat. Contohnya kalau dia mati pagi, kita cuba usaha okay, biar dia mayat asar. Paling lewat lah. Kalau cepat lagi Zuhur. Dia kau kalau mati pagi Zuhur. Kalau tak ada apa pengasaan ada eh? InsyaAllah. Tanah kubur pula ada. Jadi mari. Tak ada Zuhur. Asar. Tak ada asar maghrib. Tak ada maghrib Isya. Oh dia tu tak ada usah Isya. Pelajar-pelajar kita ada di masjid sampai pukul 10 malam. Buat mari puluh kita keruh pelajar. Bolehlah dalam 300-400 orang semaya. InsyaAllah. Jadi sempat solat jenazah. Boleh kau mari sini. Dulu kita maya goreng-goreng yang balasah kita dah. Nak boleh 40 orang apa kutip pucuk kayu nak bila-bila. Dia nak pucuk kayu. Nah, nak cukup-cukup 40. Pasal ada hadis kelebihan semaya ramah ke. Lah ni mau mari masjid. Kalau pelajar cuti tak ramahlah. Mungkin dalam 200 orang ada. InsyaAllah. Tapi yang pentingnya peluang tu ada. Pasal apa kita tak siap ambil peluangnya baik. Nah, kata orang walaupun kita tak masuk masjid sambil berdiri, kita masuk juga masjid sengariannya sambil tidur. Tapi jangan sampai situ lah. Eh, kau ibarat tu. Ada orang ni tak pergi masjid dengan berdiri. Dia pergi waktu tidur. Lagu mana? Kau masuk dengan musuh dah lah. Maknanya, waktu hidup tak mari. Jangan sampai gitu. Jadi, jangan sampai gitu. Jadi, insyaAllah. Itu je lah. Banyak lagi hadis-hadis yang nak ceramah tadi. Tapi, oleh kerana kita ni banyak lagi program, agenda. Kita ada mesyuarat buat lepas pada ni. Jadi, anak berasa menyatakan kegembiraan anak sebab berjayanya kita berkumpul mengumpulkan tuan-tuan ahli qaryah kita tahun ni. Jadi kita sebagai wakil kepada masjid ni untuk sampaikan kepada ahli yang belum lagi mendaftar dan untuk betulkan maklumat yang tak betul. Dan tuan-tuan dan puan-puan, anak lantik walaupun saya bukan pengurusi tapi atas nama masjid, saya lantik tuan-tuan sebagai mata telinga ejen kepada masjid. Cari siapa susah, cari siapa patut dibantu, cari siapa hak kena kita kena tolong, laporkan kepada kita melalui AJK kita ni, insyaAllah bantuan akan sampai. Biiznillah azza wa jalla. Jadi kita berdoa ya biar Allah Ta'ala berkati majlis kita ni, Allah Ta'ala berkati persatuan kita ni, Allah Ta'ala satukan hati kita dalam satu wadah di bawah nama masjid. Nama masjid kita tak bubuh sebenarnya. Karuf yang bubuh. Nah, dia maksa tak? Dia maksa. Takut dia mengatakan, oh pada pun nak tebuh bawa baru, nak bernama masjid dia. Bukan kita yang buh. Rus, arus, pendaftaran bertubur dia. Kak Ruh. Tak payah dia ni. Kita gurah ni, kadang-kadang hak payah, ada tak payah. Ada setengah orang tu kalau gurah paksa dia tak payah. Orang lain suka dia tak suka. Pendaftar pertubuhan, nama ROS tu pendaftar pertubuhan. Dia yang paksa nama ni. Anak kata, hey panjang tu gitu kamu lah. Bendahari dengan sales lagi, dia kata, tak boleh tukar. Tak ada tukar. Dia kata, penubuh juga nama. Kata, bubuh lah. Sepenuh nama anak kita lah, panjang-panjang pun. Dia kita panggil, hok pendek ujung tu je dah. Muhammad, muka-muka Yusuf, akhir kali, cuh. Cuh ya. Sudah-sudah ngecuh ya belakangnya dah. Cuh. Oh ni, nama dia. Siti, Nur, Maryam, Jamilah, akhir kali, Meye. Dia sudah ngecuh gitu ya. Dia maknanya, gitulah. Putubah kita ni kita akan rengkahkan dengan nama apa? Badan kebajikan Sungai Ria. Ataupun badan khairat Sungai Ria. Dua tu ya. Tiga tu. Tosok panjang-panjang. Tak. Nah, panjang-panjang pun tak ada kerja juga. Hak pentingnya bantuan sampai. Tuhan Musa. Kali dah. Baiklah. Setakat tu dulu.
Maka dengan ini saya ucap terima kasih kepada ahli yang terkuasa penaja dan terima kasih kepada semua ahli yang hadir, yang tak boleh hadir dengan keuzuran, yang akan hadir selepas pada ini insyaAllah. Maka kita rasmikan majlis kita ini, bismillah, tawakkalna ala Allah, siru ala barakatillah, insyaAllah. Itulah ucapan kita akhir. Dan kita nak tarik nak potong dia. Boleh kita potong-potong? Boleh, insyaAllah. Bismillah. Ala barakatillah. Bismillah. Dengan perancangan kita di maka rasmilah pertubuhan badan kebajikan Mati Ar-Rahman Junaidah.